Ketua Panitia Angkatan 96. Selanjutnya kita mendengarkan sepatah kata alumni dari SMA PGRI Angkatan 86. Kepada Bapak Ilyas, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sekolah kita SMA PGRI Watampone, yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Yang saya hormati Bapak Guru, maksud kami Dewan Guru, baik yang masih aktif maupun yang sudah selesai, karena beliau dari angkatan kami 86, Pak Darwis juga sempat hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati seluruh alumni SMA PGRI, mulai alumni 83. Sekolah ini berdiri 83 dan ada alumninya. Bisa berdiri Pak, alumni 83. Ini orangnya, satu-satunya yang hadir, menyempatkan hadir sekalipun beliau bersibuk-sibuk, tapi mengingat undangan sempat hadir. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Dan yang saya hormati panitia yang begitu bekerja keras, panitia yang zaman now. Kenapa saya bilang panitia zaman now? Karena transparan dan akuntabel, terbuka dan bertanggung jawab. Sudah dipaparkan tadi dana yang terkumpul, saya berterima kasih atas kerjasamanya. Kami dari 86, 32 tahun saya berkejar-kejaran dengan teman-teman di sekitar sekolah ini Pak. Sekolah hanya satu baris, satu baris. Sekarang sudah ada di kiri, ada di kanan, dan bahkan di belakang. Jadi SMA PGRI tetap eksis sampai tahun ini. Iya. Dulu kami upacara hari Senin, beliau Pak Rahman Tungka selalu memberikan semangat kepada kami bahwa Anda pelajar hari ini, besok jadi pemimpin. A student today, leader tomorrow. Dan terbukti sekarang yang hadir di sini semua sudah jadi pemimpin. Tidak mutlak bupati pemimpin, tidak mutlak camat pemimpin. Yang jelas Anda termasuk bapak-bapak pemimpin dalam rumah tangga, termasuk pemimpin juga. Teman-teman seangkatan alumni PGRI Watampone yang kita banggakan, kami salut atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan semangat. Atas kerjasama semua panitia angkatan 90-an, dan saya dari 86, tahun 86 terdiri dari 4 kelas, 3 IPS, 1 eksat, dan jumlah mahasiswanya pada saat itu kurang lebih 100, dan alhamdulillah yang hadir 33 orang. 86 bisa berdiri. Ya, inilah 86 yang hadir. Mudah-mudahan terbanyak hari ini sama dengan tahun 2014 yang kita laksanakan di hotel wisata pada tahun itu. Ya, semua hadir, 84 juga ada yang pakai kostum biru dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi saya harapkan kepada alumni, mari kita mengingat sekolah kita. Dulu SMA PGRI Jaya, wajar. Sekarang tidak kurang masih siswanya, kenapa? Dulu kita 86 belum ada SMA di kecamatan Pak, tapi sekarang semua kecamatan ada SMA-nya. Jadi mana mahasiswa kita mengambil? Tapi insyaallah ada peraturan nanti penerimaan siswa di SMA akan dibatasi. Insyaallah akan ada siswanya kembali SMA swasta. Kita bangga SMA PGRI masih sempat melaksanakan reuni, masih ada sekolahnya. Ada alumni-alumni yang tidak melaksanakan reuni, kenapa tidak ada sekolahnya? Ada SPG, pernah kita dengar? Kita reuni SPG, tidak ada sekolahnya, tapi semua berhasil pendidikan guru. Jadi kita masih bersyukur kalau rekan-rekan panitia melaksanakan reuni tahun ini. Tahun ini reuni pada padat, ada SMK tanggal apa, SMA 1, SMA 2, SMA, dan hari ini barangkali terakhir reuni, yaitu SMA PGRI sekolah kita yang kita banggakan bersama. Jadi jangan berkecil hati adik-adik yang masih menimba ilmu di sini. Jangan merasa minder bahwa saya ini swasta. Lihatlah kakak-kakak semua. Ada yang kerja di pemerintahan,
ada yang di BUMN, dan bahkan dengar-dengar ada jaksa dari angkatan hadir. Ada jaksa, seorang jaksa di Palu. Ah, itu satu kebanggaan itu. Jadi saya berterima kasih kepada panitia yang telah membentuk dan melaksanakan acara reuni ini. Saya didaulat untuk memberikan sambutan. Tadi ketua panitia memperkenalkan diri. Saya juga alumni 86. Sekarang saya, kesibukan saya Pak di kantor camat. Di kantor camat Kajuara, Sekcam Kajuara, masih wilayah Bone. Iya. Ya. Jadi Sekcam singkatan dari sekretaris camat. Ada juga yang Plesetan, Sediki Pina Camat. Ada juga rekan saya, mitra saya, Sekcam Cendrana. Angkatan 87 bisa berdiri, Pak. Iya. Jadi ada pesan orang tua bahwa tanpa kesini hubungan tak si bawa pengalat Allah nak ajak nama solang akhirat tak. Tanpa kesini hubungan tak si bawa pemerintah nak ajak nama solang linota. Tanpa kesini hubungan tak si bawa anggota WA yang ada di grup ini supaya madisi mana ki alumni SMA PGRI Watampun. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ke depan kita akan terus laksanakan, dan kami rekan kami dari Papua yang notabene selalu memberikan sumbangsinya kepada pelaksanaan reuni tetap optimis bahwa sekiranya masih ada acara, dia tetap akan memberikan sumbangnya dengan catatan panitia yang dibentuk nanti lebih semarak dari ini. Itu harapannya. Ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut seterusnya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan permohonan maaf sekiranya ada salah kata. Ada pepatah Bugis mengatakan, narik kopura kisi olompolong tomelo malelipo ajak tasi rampe li seampelo rampe agola nau rampe ki kelubu sehingga kak si mata jaru naku bali sehingga ki sibuk berlino. Mudah-mudahan itu yang kita pesan tertanam di hati kita masing-masing alumni SMA PGRI Watampone. Dan ada tadi odo-odo, ada yang sempat duduk bersandi dengan alumni sesama PGRI. Banyak. Apa yang dipakai itu bukan jimat Jepang, bukan dolar, tapi apa yang dipakai? Give you smile to everybody, but give love you to only one. Itu yang dipakai, berikanlah senyummu kepada semua orang, tapi cintamu berikanlah kepada satu orang saja. Sehingga dia akur adem-adem sampai sekarang. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa laksanakan acara ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wah wah, hebat ya. Kalau seorang CD Pina Camat berorasi, ya benar-benar antusias menguasai panggung. Baiklah, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita mendengarkan bersama sambutan Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang seperjuangan sampai sekarang, yang masih setia mengabdi di SMA PGRI Watampone. Bapak, maaf, anakku sekalian yang selaku panitia yang bersusah payah untuk melakukan suatu kegiatan yang kita rasakan sekarang ini. Begitu juga semua alumni SMA PGRI Watampone, baik dari alumni 81, 83 sampai sekarang. Untuk itu, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya lah. Maka sempat pada pagi hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan kegiatan yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita angan-angankan, tetapi dengan petunjuk rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka kegiatan ini dapat terlaksana. Begitu juga tak lupa kita kirimkan salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atas petunjuk dan rahmatnya bulan yang membimbing selama ini dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Anakku sekalian, maaf kalau saya bilang kata anakku sekalian karena memang adalah warga SMA PGRI. Terima kasih atas kedatangannya ke tempat ini, walaupun dalam ada hal-hal yang begitu penting yang anakku lakukan karena demi untuk SMA PGRI, maka sempat datang tempat ini. Bella, saya akan sedikit mereview tentang SMA PGRI Watampone. Bahwa SMA PGRI Watampone yang dulunya dari baik dari ketua panitia maupun alumni mengatakan bahwa SMA PGRI Watampone pernah jaya, kita maklumi betul itu karena SMA PGRI Watampone pernah jadi pilihan pertama dari orang tua murid dan begitu juga masyarakat sejak tahun 2000 ke bawah, 2000 turun dari 99 masih jaya-jayanya SMA PGRI. Tetapi setelah ada peralihan otoda, otonomi daerah dan kebebasan daripada aturan-aturan yang dilaksanakan pemerintah, maka di situ mulai kita SMA PGRI terkuras tentang siswa. Di lain pihak, penyebab juga terkurasnya adalah daripada siswa SMA PGRI. Ada tadi alumni mengatakan bahwa itu adalah akibat daripada perkembangan daripada sekolah-sekolah sekarang di kecamatan. Boleh kata di kecamatan minimal ada satu sekolah SMA negeri dengan SMK. Dan kita SMA PGRI yang kita akan bangga, yang banggakan di sini terserah demi karena teman-teman ini atas perjuangannya makin sempat makin eksis sampai sekarang. Kita tahu bahwa SMA PGRI diapik oleh dua sekolah yang favorit, yang di sebelah kanan SMA 4 yang sekarang SMA 13, kemudian yang di sebelah kiri SMK 1 dengan SMA 3 itu. Tetapi atas perjuangan daripada alumni-alumni yang ada di sini, berterima kasih. Kenapa saya katakan berterima kasih? Karena gua anak bapak, karena orang tuanya yang sekolah di sini dibawa lagi daripada anaknya, mungkin mudah-mudahan sebentar ada cucunya juga sekolah di SMA PGRI. Termasuk yang saya selaku kepala sekolah, termasuk murid SMA PGRI istri saya dan anak saya yang alumni SMA PGRI juga. Kenapa saya katakan SMA PGRI masih eksis? Karena akibat daripada teman-teman yang ada sekarang ini. Begitu juga daripada teman-teman yang bisa melaksanakan kegiatan yang semacam ini, kita maklumi, boleh kita berbangga. Dan ini adalah nasihat dari Bapak Kepala SMA PGRI yang dulu, Bapak Abdul Rahman, pernah waktunya pada saat terima serah terima jabatan dalam arti kepala sekolah diserahkan di meja di atas itu, dia bilang, Pak Batiar, silakan terima estafet ini, mudah-mudahan kamu bisa lestarikan, insyaallah sepanjang masih mesti bina masjid yang ada di sebelah kiri itu, insyaallah sepanjang masih ada masjid Abdul Rahman situ, insyaallah siswa tidak akan tamat dalam arti bubar. Alhamdulillah dengan adanya masjid yang sekarang ini kita bisa lihat itu adalah masjid daripada bantuan SMA PGRI. Tapi akibat perkembangan seterusnya, Parama pada waktu itu diserahkan kepada orang tua atau ketaleng adalah masyarakat untuk diwakafkan. Tetapi namanya tetap Masjid Ar-Rahman yang kita lihat sampai sekarang itu. Itulah dasar itu sampai sekarang SMA PGRI bisa bertahan. Kemudian, tidak apa-apa saya review kembali bahwa SMA PGRI pernah mengalami sakaratul maut. Kenapa saya katakan sakaratul maut? Karena siswa pada tahun 2004 situ puncak krisisnya SMA PGRI. Satu pun siswa tidak ada yang masuk SMA PGRI tahun 2004. Masuk 2005 tidak ada lagi siswanya. Masuk 2006 alhamdulillah ada siswanya 27 orang. Itulah dasar itulah berkembang sampai sekarang. Tetapi dengan adanya aturan-aturan sekarang dengan beralihnya SMA ke provinsi, kita yakin dan percaya bahwa SMA PGRI akan eksis seterusnya. Begitu juga kita juga harus bersyukur terhadap teman-teman yang ini, apa dibilang tadi adalah dari alumni Lapanang, masih ada sekolah dalam arti sekolah swasta, beberapa alumni bertemu kangen, tidak ada tempat wadahnya. Tapi kita SMA PGRI masih ada tempat di Jalan Cokroaminoto yang masih eksis yang melaksanakan pendidikan ini. Begitu juga daripada panitia, berterima kasih atas
pelaksanaan kegiatan yang semacam ini yang ditempatkan di SMA PGRI Watampone. Boleh dikata ini adalah momen yang terbaik daripada teman-teman dari anak-anakku sekalian bisa memberikan promosi dan sekaligus daripada masyarakat melihat bahwa SMA PGRI masih bisa eksis sampai sekarang. Begitu juga dalam menjalin hubungan silaturahmi sebentar setelah ini, jangan ini yang merupakan pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah awal dari segala kegiatan-kegiatan itu, dan saya titipkan daripada teman alumni ini, inilah tempat bisa kita menjalin hubungan ini. Dengan dasar inilah kepada alumni-alumni yang bisa memberikan respon kepada baik daripada tetangganya, anak-anaknya, maupun dari pihak keluarga bisa memberikan bahwa kalau tidak ada jalan yang lain selain lebih ke SMA PGRI, sama kedudukannya sekarang dengan SMA Negeri. Saya berikan juga informasi bahwa SMA sekarang tidak ada wadah yang menyatakan bahwa SMA Negeri dengan SMA swasta, karena aturan sudah menyatakan begitu. Ijazah yang kita gunakan tidak mencantumkan SMA PGRI swasta, tidak ada, tetap SMA PGRI. Ijazah dipakai sama dengan ijazah negeri, tapi image yang ada di masyarakat yang menyatakan bahwa SMA swasta, itu yang menyebabkan itu. Tapi insyaallah dengan adanya aturan-aturan yang baru ini, mudah-mudahan dengan ada di Lempia ada juga kegiatan yang kita laksanakan semacam ini merupakan tombak dari awal kebangkitan SMA PGRI. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ada berkahnya di sisi kita masing-masing. Mudah-mudahan pahala yang kita laksanakan dan kegiatan yang kita laksanakan ini punya berkah. Untuk itu, sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada alumni yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan daripada panitia dan alumni-alumni yang akan datang sini melaksanakan suatu kegiatan yang lebih besar daripada yang kita laksanakan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adibari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang menggelitik perhatian saya, Bapak Ibu. Bapak Kepala Sekolah kita sampai hari ini masih trendy ya. Masih senang dengan sepatu sportinya. Masih zaman now. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Saya pernah ada foto dengan Bapak Kepala Sekolah yang rambutnya tertata rapi, padahal rambut kami waktu itu aut-autan kencang angin. Rambut beliau masih tetap tertata rapi. Sampai saat ini juga masih tetap tertata rapi. Subhanallah ya. Semoga Masjid Ar-Rahman bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya nanti oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi SMA PGRI ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya penyerahan kenang-kenangan ke pihak panitia. Bapak Agung Rahmadi, penyerahan kenang-kenangan ke pihak sekolah yang akan menyerahkan dari angkatan alumni 86, 94 dan angkatan 96. Masing-masing perwakilan ke panggung. Perwakilan dari S94, Bapak Abdul Karim, silakan. Perwakilan dari alumni 96. Angkatan dari alumni 96, siapa yang akan menyerahkan? 96 saya mengaku ini. Tidak ada yang 96. Sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu nanti. Ini 96 tergagal ini. Itu ya. Oh, sekarang punya katanya Bapak Ibu. Silakan ke panggung. Dengan hormat kami persilakan Bapak Kepala Sekolah. Satukan mimpimu yang tak akan
sudah menggunakan sistem komputer, jadi akan diserahkan bingkisan hadiah dari angkatan 86 berupa komputer. Terima kasih. Jadi sebelum saya serahkan kepada pimpinan sekolah kita, bahwa ini sebuah komputer merek Lenovo Salansum Segel. Ini adalah sumbangan dari kami-kami dari angkatan 86. Tidak ada nama dari 86, Pak. Dan saya tadi lupa melaporkan bahwa sekolah kami pernah berbangga karena pernah didaulat mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Kecamatan Palaka yang saat ini menjadi Kecamatan Tanete Ratusan Barat. Itu satu kebanggaan, mengibarkan bendera merah putih yang tiap tahun kita laksanakan siswa SMA PGRI, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk semua orang. Ayo, mudah-mudahan yang lain yang belum sempat memberikan sumbangan akan tergerak hatinya nih ya, akan memberikan sumbangan lagi. Angkatan dari 94. Pak Karim ini dulu budaya ya. Dari 96. Angkatan 96. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Maafkan saya senior, saya harus berkata ini, bahwa angkatan 96, 86, 94 yang terpang tadi kita saksikan bersama, kelihatannya masih lebih muda bapak gurunya, bapak kepala sekolah ya. Ya baik, kita akan mendengarkan panitia untuk mengumumkan lomba kue tradisional. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Oke, saya akan umumkan lomba kue tradisional dan di sini cuma ada 4 angkatan yang ikut berpartisipasi. Tapi sebelumnya saya mohon setiap perwakilan angkatan untuk membagikan kue masing-masing ke semua alumni. Jadi semua bisa mencicipi. Jadi bukan cuma juri, bu guru kita yang mencicipi, tapi semua alumni bisa mencicipi kue-kuenya. Silakan dari angkatan masing-masing yang ikut lomba untuk mencicipi sebelum saya mengumumkan siapa saja yang juara. Dari 93, 97, 96, dan 94. Tolong silakan. Boleh dibagi-bagikan kue tradisionalnya. Adapun di sini kategori yang kami nilai yaitu satu kreativitas, yang kedua penampilan, dan yang ketiga adalah rasa. Jadi silakan setiap angkatan untuk mencicipi, setiap alumni untuk mencicipi kuenya. Tolong dibagi-bagikan. Oke, sambil mencicipi saya akan mengumumkan nilai-nilai. Dari mulai angkatan 94, nilai kreativitas 780, penampilan
840 dan rasa 850. Tepuk tangan untuk 94. 93. Angkatan 93. Kreativitas 855. Penampilan 897. Rasa 899. Tepuk tangan untuk 93. 96. Angkatan 96. Kreativitas 900. Penampilan 920. Rasa 900. Tepuk tangan untuk 96. 97. Kreativitas 900. Penampilan 875. Rasa 875. Jadi semua sebenarnya kuenya enak-enak karena saya ikut mencicipi, membantu juri-juri kita, ibu guru kita, pak guru untuk merasakan kue-kuenya. Dan di sini saya adalah angkatan 95 dan 95 tidak ikut serta dalam lomba. Jadi tidak ada salahnya jika saya pun ikut menilai dan mencicipi. Oke, sambil kita mencicipi kue-kuenya, saya akan umumkan pemenangnya. Di sini ada 4 peserta, tapi kami cuman memberikan hadiah 3 angkatan. Karena panitia cuma menyiapkan 3 hadiah. Mudah-mudahan berikutnya angkatan-angkatan yang lain bisa ikut berpartisipasi. Oke, saya akan mulai dari juara 3 dengan total nilai 2650, yaitu angkatan 97. Tepuk tangan untuk 97. Yang mewakili 97, kami persilahkan ke panggung. Juara 2 dengan total nilai 2653, dimenangkan oleh angkatan 95. Oke, dimenangkan oleh 93. Untuk perwakilan 93, silakan maju. Oke, inilah yang ditunggu-tunggu. Juara 1 dengan total nilai 2740 jatuh kepada 9. Maaf, 94 dengan total nilai 2470, beda 4 suara. Beda 4 nilainya, selisih 4. Tapi kami tetap mengucapkan terima kasih karena 94 ikut berpartisipasi. Jadi itu merupakan kebahagiaan buat kami. Sekalian kami bisa mencicipi kue dari 94. Oke, untuk setiap perwakilan kami persilahkan. 97, 93, dan 96. Oke, kami persilakan juara 1 untuk tempat ibu muli. Kami persilahkan ke panggung. Inilah 96. Perwakilan 93, Ibu Desa.
Ibu Nesta. Sembilan tiga dipersilakan perwakilannya, Kak Eni, Kak Ani. Tepuk tangannya. Tepuk tangan di mana? Bedo. Udah bempek apa? Oh, kira di bari. Tadi pengumuman kue-kue sudah mencicipi kue, sekarang pengumuman angkatan yang terkecil saya mungkin ya. Terkompak alumni angkatan 9. Terkompak. Kelihatan tuh dari bajunya tuh. Terkompak. 9 4. Yang terheboh 9 6. Angkatan terbanyak. Angkatan terbanyak alumni 8 6. Hadiahnya sepeda motor dan payung cantik. Salah. Angkatan 4 terkompak. Silakan yang mewakili 94. Siapa mewakili? Bapak Marlin dari Poso. Kami persilakan. Oh, Andi Arsad. Pak yang rambutnya pendek. Bapak polisi. Bapak polisi, tangkap aku, kamu tangkap. Bapak Aca. Disuruh naik saja, kenapa? Ayo naik sudah, kasih teman di sini. Sini. Terheboh 96, yang mewakili siapa? Banyak 86, angkatan 86. Halo 86. Ilyas. Yang sudah. Mari. Kami persilakan Bapak Guru kita yang terhormat, Bapak Darwis, untuk menyerahkan setiap angkatan. Tapi walaupun banyak negara.
menunggu di sini. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di tiga tahun lamanya kita lewati hari-hari berlalu.